Bursa Malaysia dijangka kekal dalam keadaan tidak banyak berubah minggu depan sehingga pemangkin baharu muncul. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade, Tong Pak Leng, walau bagaimanapun berkata, pihaknya kekal berpandangan positif bagi jangka masa panjang terhadap pasaran tempatan disokong oleh penilaian menarik, pendapatan kukuh korporat dan keadaan ekonomi bertambah baik. Indeks dijangka turun naik dalam julat 1,589 hingga 1,610 minggu depan dengan sokongan serta-merta pada 1,575 diikuti 1,565. Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB, K. Hian Wealth Advisors, Muhammad Sidik Jantan pula berkata, indeks utama Bursa Malaysia dijangka mencatatkan dagangan dalam julat 1,590 hingga 1,610 mata dengan dagangan mungkin didorong oleh pelabur domestik. Wall Street dijangka berubah kepada prestasi bercampur-campur minggu depan memandangkan pelabur mungkin mencari keuntungan terutama dalam syarikat teknologi. Di peringkat domestik, pengumuman berjadual mengenai data penunjuk utama minggu depan akan mempengaruhi keyakinan dan jangkaan pelabur.